Eh? Ha. Khusus-khusus tak sebut lah apa sini. Menikah. Bila menikah, perempuan mengandung ada anak dalam kandungan dah. Kemudian bubuh beranak lagi, bubuh bin suami dia. Jawabnya tak boleh lah. Eh? Tak boleh. Dia mengandung dah kan? Nampak? Bila mengandung dah, bubuh bin mak lah. Sahih dah ada anak zina. Tak? Yang tunggu 6 bulan ni gini. Dia berkahwin tu dengan perempuan yang berzina. Faham? Yang berzina. Lepas berzina, berkahwin. Nah, jadi berzina ni dia mesti mengandung ke tak? Tak syarat. Kadang-kadang mengandung. Kadang-kadang tak. Jadi berkahwin dengan suami. Sama ada suami tu hak zina dengan dia atau suami orang lain. Hak tu barulah. Kalau beranak, anak tak sampai 6 bulan dari tarikh nikah, bin mak. Kalau beranak, anak tu lebih daripada 6 bulan dah tarikh menikah, bin suami. Nampak lagi? Ni, ha, niat beranak, nikah perut besar dah. Faham lagi? Seorang pemimpin agama berkata, daulah Islamiah sebenarnya tak pernah dikenal dulu. Jadi, hak tadi kita balik semula. Kalau bin mak, dia tak jadi wali. Ya? Suami dia lagi. Faham? Pasal apa? Pasal bukan anak dia. Tak? Pakai wali hakim. Dan anak yang lahir ke dia, adik-beradik anak zina tu. Adik-beradik mak, apa benda ni? Adik-beradik yang mak tu le, pak lain. Faham lagi? Neh? Kalau anak tu, anak zina, tak? Bin mak. Bila bin mak, anak-anak, adik-adik dia lahir ke dia. Tak faham, beranak pula mak dia. Faham? Neh? Ha, jadi, hak tu adik-beradik dia tu. Adik-beradik semok. Neh? Adik-beradik semok. Ha. Seorang pemimpin agama berkata, daulah Islamiah sebenarnya tak ada. Dikenal dalam Islam. Yang adalah khilafah Islamiah. Apakah pandangan? Ha. Jadi ada orang kata daulah Islamiah tak ada dulu masa zaman awal Islam. Yang ada khilafah Islamiah. Jawabnya hak tu le. Nampak? Daulah ni maknanya kerajaan lah. Kerajaan Islam. Nah, cuma terkenal dengan khilafah Islamiah. Khilafah ni pemerintahan menggunakan khalifah. Nampak? Ha. Yang sebenar hak tu le kita panggil je lain. Nah, macam Quran ke kitab. Hak tu le lah. Cuba baca kitab kau. Adik pun baca. Quran tu. Cuba baca Quran. Hak tu le kau. Cuba baca jahama. Quran tu kau. Nama tu lain. Neh. Ha, jadi, nak buh nama apa pun, Islam telah berdaulat. Nampak? Pada zaman Nabi SAW, di negeri Madinah Al-Munawwarah. Setelah Allah perintahkan hijrah daripada Mekah. Kita nak bubuh orang kedian ni, nak karang buku apa, nak sebut daulah Islamiah ke, nak sebut negeri Islam pertama ke, nak sebut khilafah Islamiah ke, tak ada kira, tak ada syarat. Hukumnya, barangnya telah berlaku. Neh, tak boleh kita nak napikan, maknanya dia sebuah daulah Islamiah juga. Maksudnya daulah-daulah ni maknanya daulah tu lah. Neh, maknanya kerajaan yang rasmi, yang memerintah mengikut cara Islam. Kalau tak ada daulah Islamiah, nah, maka Nabi tak memerintah secara Islam. Macam ini orang kata tak ada rukun 13 zaman Nabi. Memang cari-cari hadis ada tak? Rukun sembahyang 13 perkara tak ada. Orang kediang ni buh nama supaya kita senang. Hak ni rukun, hak ni syarat. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak kita yang ingin solat jamak dan qasar tetapi ikut imam yang solat tamam? Jawabnya kalau kita solat jamak boleh ikut imam sembahyang tamam, sembahyang 4 rakaat. Tapi kalau kita sembahyang 2 tak boleh ikut imam sembahyang 4. Kita kena sembahyang sama dengan imam, nampak? Baru boleh. Jamak tak apa. Gana pula kalau orang yang mengikut orang yang sedang solat jamak dan qasar dan kan dia tidak musafir. Eh boleh, tak ada masalah. Orang sedang solat jamak dan qasar. Neh, untuk imam semayang maghrib, jamak dengan isa. Untuk imam pun semayang maghrib. Kita semayang maghrib, tak musafir boleh ikut belakang. Boleh. Tetapi kalau untuk imam tu semayang qasar isa, kita tak boleh ikut belakang isa belakang. Sebab isa kita 4 rakaat, tak musafir. Neh,
Ha. Kenapa ada solat sunat yang baca kuat seperti semayang raya dan ada yang baca kohor? Tolong jelaskan. Jawabnya, kerana kita ikut Nabi SAW, hadis datang hak ni baca kuat, kita baca kuat. Tak datang hadis baca kuat, kita baca kohor. Itulah je cerita dia. Soalan seterusnya. Seorang itu bersama imam bila awal lagi, tapi memandangkan dia baca terlalu lambat, sampai imam telah naik daripada rokok, apakah status mahyang ni? Kalau orang ni tidak sengaja melambatkan, memang dia jenis baca lambat, maka berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama fiqh. Ada yang mengatakan, taklah dia habiskan Fatihah sebelum imam itu bangkit daripada rokok. Tapi ada yang lebih ringan untuk kita ikuti, jangan sampai imam itu naik kepada rakaat yang lain. Faham? Kita habiskan Fatihah. Dah? Ataupun imam telah duduk tayak akhir. Sekiranya seorang datang lambat nak solat di ma'ah dan imam telah baca surah lepas pada Fatihah, akan tetapi dia baca doa iftitah lebih dulu. Kalau imam telah pun rokok tetapi dia belum habis lagi baca Fatihah, adakah dia dikira masbuk jika imam bangun daripada rokok? Perlukah dia habiskan Fatihah dulu? Patutnya dia mari lambat, dia baca Fatihah selalu, tapi dia pergi baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Lepas tu dapat inna solati, timang Allahu Akbar rokok. Ha, sudah hijau dah. Nah, jadi guana ni? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kena baca Fatihah, ganti masa yang diambil untuk baca doa iftitah. Faham? Jangan beri imam sempat, ha, sampai kepada rukun yang ketiga. Pendapat yang dhaif dalam mazhab hok ni ringan untuk orang kampung. Nak dia salah pergi baca doa iftitah. Nak bila tak imam rokok, rokok jugaklah. Dikira masbuk. Neh. Ha. Bagaimana makmum yang tinggal tiga perbuatan daripada imam batal ke tak solat? Kalau sengaja batal. Nampak? Ha, sengaja. Tok imam rokok dia nengum dia, tak mau rokok. Sampai tiga rukun batal. Nampak? Ha. Contohnya makmum sujud tapi dia belum rokok lagi. Mana gini? Makmum telah sujud tapi dia belum rokok lagi. Mana? Tok imam. Tok imam telah sujud. Ha. Tok imam telah sujud, dia tak rokok lagi. Jawabnya, kalau dia ada uzur, dimaafkan. Jangan sampai tok imam berdiri rakaat yang lain, dia tak rokok lagi. Sujud tak apa lagi. Dan kerana pula jenis orang yang memang lambat dalam segala hal. Ha, ni lah. Nampak? Ha, lambat, jenis lambat, tak je. Maka orang ni diberi maaf. Tiga rukun yang panjang. Soalan seterusnya. Apakah gerakan Al-Habib, gerakan yang sesat? Ha, ni wallahu'alam, kita tak sahih di Al-Habib. Mana orang tahu? Yang kedua, siapakah Harun Yahya? Dan adakah boleh menggunakan pendapat-pendapat ni? Kalau Harun Yahya yang kita kenal tu orang Turki. Dia penulis-penulis, dia tulis buku-buku Islam. Nah, ha, jadi dia ni bukan bermazhab Syafi'i. Kalau dalam bab fiqh memang dia berlainan lah. Nah, ha, jadi hak kita pakainya pandangan-pandangannya tentang Islam. Kerana tulisan-tulisan dia memang molek lah. Umpamanya Al-Quran dan sains. Sains yang bercanggah dengan Al-Quran. Pembohongan apa benda ni, teori evolusi. Nampak? Ha, maknanya banyak tulisan-tulisan dia nak maknanya memenangkan Islam ke atas maknanya cendekiawan-cendekiawan daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi tulisan-tulisan ni sangat molek lah. Nah, kelebihan Al-Quran, nampak? Ha, kelebihan